Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menghadiri istighosa yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia Kota Jakarta Utara di Masjid Al-Mukarromah Koja Jakarta Utara, Jumat 23 Oktober malam. Kegiatan yang dihadiri perwakilan masyarakat dari 6 kecamatan di Jakarta Utara ini bertujuan berdoa bersama untuk dijauhi dari segala bahaya dan bencana, juga diberikan kekuatan dalam menghadapi wabah COVID-19. Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko dalam sambutannya mengatakan, dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kita semua masih diberi nikmat berupa kesehatan dan iman, sehingga bisa berkumpul bersama dalam acara istighosa dan doa bersama yang diadakan MUI dan DMI Kota Jakarta Utara, katanya. Sigit menambahkan, selaku pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, mengucapkan terima kasih sudah menyelenggarakan istighosa dan doa bersama ini. Istighosa dan doa bersama ini bertujuan untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah melakukan ikhtiar dengan harapan segala usaha yang sudah kita lakukan segera dikabulkan, ucapnya. Selain meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sigit mengatakan kegiatan ini juga merupakan ajang silaturahmi antara ulama dan umaro, meningkatkan silaturahmi dan kolaborasi antara pemerintah, MUI, DMI, Ormas Islam, dan semua tokoh yang ada di Jakarta Utara. Ini bukti semua elemen masyarakat Jakarta Utara bekerja keras menghadapi pandemi COVID-19. Semoga apa yang kita lakukan untuk mewujudkan Jakarta Utara bebas COVID-19 dapat segera dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuturnya. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.